indah kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan. Kami benar-benar mengalami kehadiran Tuhan di hidup kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini umat-Mu boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan yang hidup. Kami telah memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bicaralah kepada setiap kami Tuhan Pakai hambamu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Biar bukan hikmat yang daripada manusia Melainkan hikmat yang daripada Allah Yang diberitakan di tengah-tengah kami Karena kami percaya firmanmu lah kebenaran Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kami Pagi hari ini Tuhan kami buka hati pikiran segenap kehidupan kami Kami tujukan hanya kepada engkau dan kuasa kebenaran firmanmu. Roh Kudus beracaralah sebebas-bebasnya. Kami siap menyambut berkat-berkatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih dulu tos kanan kirinya bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Alright, puji Tuhan. Shalom saudara semua. Happy Sabat, buat setiap kita sungguh bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul, ya, saudara, dan boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, tentunya, Pak Purwa, untuk kesempatan yang diberikan. Saya boleh kembali melayani, kalau hari Sabtu tentunya ini pertama kali saya boleh melayani, kalau hari Jumat sudah beberapa kali, ya, Pak, ya. Dan sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Dan sebelum lebih dalam lagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Chandra Dinata Shalom. Dan saya datang ke sini tidak sendirian. Saya datang bersama keluarga. Ada istri saya namanya Ibu Dita. Ibu Dita boleh lambaikan tangan ke kamera. Kameranya mana? Oh di belakang tuh. <laughs> Ini Ibu Dita. Lalu ada anak saya dua yang ikut yang kecil yang umur 10 tahun uh, tidak bisa bergabung karena nanti ada les piano ya jadi dititip ke opa oma ya <laughs> supaya bisa tetap les namanya Dominic, usia 10 tahun dan yang perempuan ini namanya Emily usianya berapa M <laughs> Usianya lima tahun ya saudara, jadi kemarin baru naik kelas dari TKA ke TKB ya, jadi bersyukur udah dikaruniakan sepasang oleh Tuhan, dan kami melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer, itu daerah Menteng, Jakarta Pusat. Di sana saya dipercaya untuk melayani Next Gen Ministry, jadi anak-anak usia youth maupun juga dewasa muda ya, belakangan mulai dipercaya untuk saya boleh melayani mereka. Puji Tuhan Saudara, pagi hari ini berapa banyak dari kita yang siap dengarkan firman Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Wow, sekali lagi dong. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, puji Tuhan Saudara, selama bulan ini kita bicara mengenai pentingnya doa ya dalam kehidupan. Ya, bahwa menghidupi sebuah kehidupan doa itu menjadi sebuah hal yang sangat penting hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saya percaya dari sejak kita kanak-kanak, dari sekolah minggu, ya remaja, pemuda dan seterusnya tentunya kita diajarkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya untuk membangun sebuah kehidupan doa ya Saudara. Dan yang seringkali terjadi adalah memang secara teori, secara pengajaran kita sudah banyak tahu, sudah banyak mendengar tentang pentingnya itu berdoa. Bagaimana caranya berdoa, kenapa kita perlu berdoa. Tapi seringkali yang terjadi realitanya waktu masuk ke praktek, nah ya kadang kita bisa ada rasa mager, tahu ya saudara ya, males gerak gitu ya, jadi mager berdoa gitu. Kadang kita lupa berdoa, dan berbagai macam faktor yang lain yang membuat akhirnya kita tidak membangun sebuah kehidupan doa di hadirat Tuhan. Nah, maka dari itu, hari ini kita mau membahas satu tema yang spesifik diberi judul "The Importance of Prayer in Life". Saudara. The Importance of Prayer in Life, atau betapa pentingnya doa di dalam kehidupan. Nah, tentunya. Kita bicara tentang yang pertama saudara, ini pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Seberapa penting sih doa itu di dalam kehidupan kita? Ya tentunya secara pengajaran kita sudah sering mendengar, tapi izinkan saya pagi hari ini untuk kembali merefresh kita semua. Ya, mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita betapa doa itu adalah sesuatu yang sangat esensi. Sangat fundamental di dalam kehidupan kita, orang percaya. Nah, ada empat poin, saudara, bicara tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita. Poin yang pertama dikatakan demikian bahwa doa sebagai nafas hidup orang percaya, bilang sama saya, nafas hidup. Berapa banyak dari kita yang sampai hari ini tidak lupa bernafas? Tentunya semua dari kita bernafas hari ini ya. Kalau tadi pagi kita lupa nafas, tentunya kita lagi nggak ada di sini saudara ya. Nah yang menarik bahwa doa pun diibaratkan sebagai nafas kehidupan. Nah kalau saudara dan saya tidak pernah lupa untuk bernafas, bahkan detik ini pula kita bernafas. Tapi pertanyaan saya, mungkin ada beberapa orang yang kalau ditanya, kapan terakhir kali engkau berdoa? mungkin ada yang menjawab oh tadi pagi atau oh kemarin terakhir kayaknya minggu lalu atau sabtu lalu ibadah doa ya kita doa di ruang ibadah gitu tapi mungkin ada juga yang ditanya saya juga lupa kapan terakhir kali saya berdoa mungkin akhir tahun lalu pada saat perayaan natal saya datang ke gereja oh. jadi ternyata saudara banyak orang yang tidak menjadikan doa itu sebagai Nafas kehidupan, nah, maka dari itu, pagi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, saudara, kalau doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya, artinya apa? Kita perlu beralih, saudara, dari sebuah kehidupan doa yang hanya sekedar bicara tentang kewajiban agamawi menjadi sebuah kebutuhan yang alami. Saya ulang sekali lagi saudara bahwa doa harus beralih dari sekedar yang namanya kewajiban agamawi menjadi sebuah kebutuhan kebutuhan alami. Nah, berapa banyak dari kita yang perlu diingatkan, perlu diprogramkan, perlu dijadwalkan. Oh doa nih jam sekian, jam sekian, jam sekian, ya kan? Bahkan lima waktu ya, bahwa doanya lima waktu gitu. <laughs> ya jadi kita menjadikan ini sebagai satu kewajiban yang kadang kita jalaninnya pun tanpa pengertian yang benar. Kadang kita terpaksa melakukannya. Tapi bukankah kekristenan itu bukan bicara tentang sekedar aktivitas agamawi Saudara? Bukankah kekristenan it's all about relationship. Ini tentang hubungan kita dengan dengan Tuhan. Nah maka dari itu ayo mulai sadari saudara, sudahkah doa itu beralih dari yang namanya kewajiban menjadi kebu kebutuhan. Nah ini yang menarik dalam kekristenan ya saudara. Doa dikatakan nafas hidup orang percaya. Lalu apalagi firman Tuhan diibaratkan oleh Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah makanan rohani saudara, nafas kehidupan. Bukankah itu adalah kebutuhan-kebutuhan primer dari manusia? Dan kita perlu merasakan itu, menghayati itu. Aku mau jadikan doa itu sebagai kebutuhan alamiku yang tidak perlu diingatkan, Saudara. Ya, kalau bapak-bapak pergi ke kantor, ya kan? Biasanya istri-istri mengingatkan, "Pak, jangan lupa di jalan" Berkendara hati-hati ya, lihat lampu merah, jangan diterabas Pak, pelan-pelan saja gitu kan. Nanti masuk kantor, ayo Pak kerja yang rajin semangat ya Pak ya. Ayo Papa jadi uh, karyawan yang berintegritas, bertanggung jawab, oh diajarin. Ya. Dan jangan lupa makan siang Pak, kalau udah jamnya makan siang, Papa harus makan siang. Tapi satu hal Pak yang Papa nggak boleh sampai lupa, jangan lupa bernafas Pak. <laughs> Rasanya nggak ada ya ibu-ibu yang mengingatkan suaminya untuk bernafas. Karena nafas sudah menjadi kebutuhan, kebutuhan alami saudara. Dan kita rindu pengenalan kita akan Tuhan. Membawa kita kepada satu level di mana doa bukan hanya sekedar menjadi apa? Kewajiban agamawi tapi menjadi sebuah kebutuhan alami. Amin saudara. Nah bicara tentang hubungan Ya, sebagai orang percaya, maka doa itu juga harusnya bersifat relasional, bukan transaksional. Nah, berapa banyak dari kita yang datang sama Tuhan untuk berdoa kepada Dia, itu kalau kepepet, saudara, atau lebih tinggi dari kepepet, itu kefevet. Ya, jadi, itu udah kepepet tingkat berat. Waduh, itu gak perlu disuruh, dia langsung bersuruh "Tuhan." tolong saya. Oh, langsung ingat dia berdoa. Tapi kalau keadaan sedang baik-baik saja, keadaan sedang tidak ada masalah, ingat nggak kita berdoa? Kalau ini sekedar transaksional, maka kita tidak akan berdoa, saudara. Tapi kalau ini relasional, artinya apa? Apapun situasi, keadaan kita, kita pasti berdo, berdoa. berdoa. Karena yang namanya doa itu isinya bukan cuma sekedar permintaan, saudara. Di dalam doa ada apa? Ucapan syukur. Yang paling mudah bangun pagi hari, masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Bukankah itu sesuatu yang harusnya kita syukuri, saudara? Dan disitulah kita berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Untuk bersyukur, untuk apa lagi, saudara? Untuk curhat, Ya kan? Cerita sama Tuhan isi hatimu. Jangan curhatnya di mana? Sosmed, betul. <laughs> Biasa anak muda gitu. Ya kan layar hitam, tulisan kecil di pojok kanan. Kagak ada yang bisa baca. <laughs> Waduh, apa tulisannya? Ya kan isinya keluhan. Saudara orang baca postingan keluhan kita. Sebagian besar 80% itu justru tidak peduli saudara. Ya, ada yang tidak peduli lalu ada yang apa? Bersenang-senang di atas penderitaan kita. <laughs> Dia bilang, ih ada yang susah nih. Kan kita hidup di dunia di mana mah? Orang tuh susah lihat orang lain seneng, senang lihat orang lain susah. Jadi waktu kita posting yang negatif menunjukkan keluh kesah kita orang happy saudara. Ada yang gak peduli, ada yang happy. Hanya sebagian kecil, segelintir orang yang benar-benar peduli. Nah daripada curhat ke sosmed, pertama-tama curhat ke, ke Tuhan. Yang kedua bisa curhat ke saudara seiman. Tapi benar-benar yang bisa diper, dipercaya. Karena kadang ada moto kan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi hati-hati, keterbukaan pada orang yang salah itu adalah awal dari pergibahan saudara pergosipan karena ceritanya ke dia kok satu komunitas besoknya tahu nah itu yang bahaya saudara ya jadi pastikan bahwa doa itu sifatnya relasional hubungan bukan sekedar transaksional amin dan bicara tentang doa sebagai nafas hidup orang percaya artinya apa ketika ini adalah relasi kita bisa membangun relasi dengan Tuhan itu di mana saja dan Kapan saja, tidak dibatasi oleh ruang dan dan waktu. Nah, kita bersyukur, saudara, kita bisa akses kepada Tuhan itu kapan saja. Tuhan gak bilang ini oke okay, konteks saya hanya di office hour, ya. Kalau udah lewat jam kantor besok lagi ya. Waduh repot juga ya kalau Tuhan model gitu ya. Kita bersyukur kan kapanpun kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dimanapun juga nggak harus di ruang doa tertentu ya kan di gereja di bukit doa di gua doa dan sebagainya cukup ketika engkau mengarahkan hati kepada Tuhan engkau bicara kepada Dia dimanapun engkau berada di situ engkau bisa terkoneksi dengan dengan Tuhan dan bahkan kalau saudara ya di tengah kemacetan ya di pusat kota di tengah kota waduh macet pilihannya bisa apa saudara bersungut, sungut, berkeluh kesah. Aduh, kenapa sih ini? Lampu merahnya lama banget. Emang kita omelin lampu merah itu jadi tambah cepat, saudara? Enggak juga loh. <gih> Angkanya masih segitu juga. Nah, daripada bersungut-sungut, kenapa kita tidak pakai waktu di tengah kemacetan untuk ber berdoa? Bisa nggak berdoa di mobil? Di kendaraan? Bisa. Tapi cuma satu syaratnya apa? Jangan pejamkan mata. Karena kalau kita pejamkan mata, pas buka mata ternyata bukan kita yang berdoa, kita didoain saudara. <laughs> nah maka dari itu saudara dimanapun juga, ya termasuk di, di saat berkendara, sembah Tuhan, doa sama Tuhan, sambil buka mata kan bisa. Tuhan terima kasih atas berkatmu pagi hari ini aku berangkat ke kantor, berkati aku Tuhan, biar aku jadi berkat di tengah perusahaan, jadikan aku alat di dalam tanganmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, amin saudara. Nah itu jadi doa ini adalah nafas hidup benar-benar dipraktekkan kapanpun, dimanapun kita selalu terkoneksi dengan surga, amin saudara. Itu yang pertama doa sebagai nafas hidup orang percaya. Nah yang berikutnya yang kedua Kenapa doa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena yang kedua, doa itu menjadi sebuah tolok ukur seberapa kita mengenal isi hati dan kehendak Tuhan. Nah, ini bicara tentang level kedewasaan iman yang lebih lagi. Perhatikan, Saudara. Apa yang menjadi do isi doa kita itu adalah tolok ukur seberapa seseorang itu mengenal isi hati dan kehendak Tuhan. Nah kita coba buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Jadi kalau ada yang punya Alkitab fisik atau gadget suci, nah mohon disiapkan ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 8. Jadi kisahnya ini adalah ketika itu orang Israel meminta raja kepada Tuhan. Ya, pada saat itu Bangsa Israel diperintah oleh Tuhan secara teokrasi. Tuhan memerintah langsung melalui nabinya, dalam hal ini adalah Samuel. Tapi di dalam perjalanannya apa yang terjadi, Saudara? Kita baca ayat yang keempat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau." Ya, ada Yoel, ada Abia, kedua anak dari Samuel yang hidupnya itu bertolak belakang dari hidupnya Samuel sebagai seorang imam dan nabi. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ketujuh saudara. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada allah lain demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu Saudara perhatikan waktu bangsa Israel mulai melihat anak-anak dari Samuel yang bertolak belakang hidupnya dengan kebenaran Lalu mereka mulai membanding-bandingkan Israel dengan bangsa lain, di mana ada bangsa Filistin mungkin, Moab, ya, dan berbagai bangsa lain yang diperintah oleh raja yang kelihatan, raja yang adalah manusia saat itu. Lalu apa yang mereka minta dari Tuhan melalui nabinya Samuel? Kita juga mau raja. Kita mau diperintah raja seperti bangsa-bangsa lain. Samuel aja yang dengernya apa saudara? Kesel. Terus dia datang sama Tuhan, Tuhan nih gimana nih umatmu? Minta raja. Tapi yang menarik apa kata Tuhan? Tuhan katakan, dengarkan permintaan mereka. Karena sesungguhnya bukan kamu Samuel yang mereka tolak, tapi siapa? Aku yang mereka tolak. Sama seperti nenek moyang mereka sejak keluar dari bangsa Mesir, mereka terus-menerus mencari sesembahan, mencari ilah lain, berhala lain untuk mereka sembah. Nah, saudara, perhatikan dari pembacaan kita saat ini. Pertanyaan saya: Apakah permohonan bangsa Israel mengenai raja itu dikabulkan oleh Tuhan? Halo, dikabulkan oleh Tuhan. Tapi nah, pertanyaan selanjutnya: Apakah Tuhan berkenan atas permintaan mereka? Halo, tidak. Apakah Tuhan disenangkan lewat permintaan mereka tidak Tuhan justru kecewa Tuhan sadar ternyata mereka lebih menginginkan raja buatan manusia yang adalah seorang manusia lebih daripada aku kata Tuhan. So di dalam pertumbuhan iman sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak sekedar bicara tentang doa tuh apa sih Oh yang penting permohonanku terkabul. Tetapi sebagai anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, maka dia akan mulai berpikir adakah permintaanku itu berjalan selaras dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Halo, benar gak saudara? Kalau misalkan Emily, ya ini anak saya umur 5 tahun, datang sama saya gak ada hujan, nggak ada, gak ada angin, gak ada hujan, minta mainan ngerengek, ya kan terus ngancem saya, ah beliin mainan ya kalau enggak aku enggak mau sekolah lagi. Nah lo <tuh> pusing kan tuh. Aduh gimana nih ngadepin Emily Ya udahlah beliin mainan gitu kan. Perkara saya happy atau enggak, perkara saya berkenan atau enggak, Emily enggak peduli. Yang penting mainannya dapat. Bener nggak Em? Oh, udah senyum-senyum dia. <tuh> Pelakunya ini. <tuh> ya. Nah kalau usia segini lucu ya saudara ya gemes, ya kan? Ih lucu ya, masih happy kita ngelihatnya. Tapi kalau udah beranjak dewasa, 10 tahun, 15, 20 tahun, atau bahkan 25 tahun udah usia kerja, datang sama papa terus bilang, Pak, beliin mobil, kalau enggak mau mogok kerja. <laughs> Kayaknya udah agak-agak kurang ya, udah nggak lucu lagi, minta dijitak nih anak gitu kan. Tapi begitulah kehidupan kita saudara. Bukankah kalau kita sudah beranjak dewasa, apa yang kita minta sama Tuhan itu nggak lagi bicara tentang sekedar apa yang menyenangkan saya. Tapi sekarang yang kita pikirkan, kita renungkan adakah permintaanku ini selaras dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Itu kan kedewasaan iman. Ya. Yeah. Kalau kita udah mulai punya uang sendiri, udah bisa kerja, Kadang kita nanya kan sama orang tua kita, "Pak, Ma, sekarang lagi pengen apa sih?" Kalau saya ada berkat, saya mau beliin buat papa mama biar papa mama happy. Ya, minimal kalau saya belum punya banyak, saya beliin martabak deh, Pak, Ma. <tuh> Tapi toh itu kan kerinduan kita, saya mau menyenangkan mereka. Apa yang menjadi isi hati dan kehendak mereka, saya mau kenali dan saya mau lakukan dalam kehidupan saya, Amin? Itu doa, Saudara. Ya, jadi perhatikan yang membedakan antara Kristen anak-anak dengan Kristen dewasa itu apa? Isi doanya. Sama-sama sih, ya. Kalau yang kerja kan sama-sama berdoa kan, Tuhan, aku aku mau bekerja, Tuhan. Atau yang belum punya pekerjaan, Tuhan, aku mau berkati usaha aku, Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan. Ya, nggak apa-apa, minta sama Tuhan. Tapi at the end of the day, yang membedakan apa motivasinya? Tuhan, kalau aku bekerja, biarlah di tempat di mana aku bekerja, aku boleh jadi saksi Kristus. Aku rindu lewat keberadaanku rekan-rekan kerjaku bisa melihat Yesus di dalam aku, atasanku bisa terberkati lewat keberadaanku. Ya? Yeah. Itu yang membedakan. Aku punya rumah tangga, Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati istri, anakku. Bukan sekedar biar keluargaku happy, jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu. Tapi biar lewat keberadaan keluargaku, orang lain di sekitar bisa diberkati, bisa terinspirasi. Mereka jadi rindu punya rumah tangga yang juga diberkati oleh Tuhan, dipersembahkan untuk untuk Tuhan, Amin, Saudara? Itu luar biasa. Ya, jadi perhatikan apa yang menjadi isi doa kita. Apakah sudah selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan? Maka dari itu Yohanes 15 ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Kita baca bersama, Saudara. Dua tiga. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin? Waduh, biasanya aminnya kenceng. Khususnya bagian B-nya tuh. Ya kan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wah itu Kristen Doraemon keluar semua tuh. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Gitu kan? Wah udah otaknya prayer listnya A sampai Z. Ya kan? Waduh, udah. minta apa saja dikabulkan. Nah tapi kita seringkali lupa bagian yang A-nya saudara. Dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau Tuhan yang tinggal, kita tinggal di dalam Tuhan dan firmannya tinggal di dalam kita. Artinya apa saudara? Kalau firman itu tinggal di dalam kita, menguasai hati kita, kira-kira yang kita minta, yang kita rindukan, Apakah akan bertentangan dengan firman Tuhan atau selaras dengan kehendaknya? Selaras dengan kehendaknya. Gak mungkin orang akan berdoa gini, Tuhan hari ini aku mau mencuri, Tuhan jangan sampai ketahuan. Doakan, aku berdoa supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar dalam nama Yesus. Amin. Doa sih doa, tapi yang dia minta apa? Mencuri. Gak mungkin saudara. Karena mencuri itu tidak sejalan dengan kehendak, kehendak Tuhan. Nah maka dari itu apa izinkan Firman-Nya tinggal di dalam kita, menguasai hati dan pikiran kita. Maka apapun yang kita minta itu pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam surat Yakobus pun dikatakan, atau kamu berdoa, tetapi kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Yang kamu minta, hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Nah, maka dari itu apa Saudara tinggal di dalam firman. Caranya gimana tinggal di dalam firman? Ya baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, tuh kata anak sekolah Minggu ya Saudara. Jadi ayo colek kanan kirinya bilang, "Ayo baca Alkitab." Ya. <laughs> Ingatkan dirimu dan tetanggamu ya, "Ayo baca kitab suci." Karena dari firman Tuhan kita semakin mengenal isi hati dan juga kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara. Ada satu istilah lagi. Kenapa doa itu menjadi penting? Ada satu istilah namanya ora et labora. Bilang sama saya ora et labora. Nah ini berasal dari bahasa latin saudara. Bukan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa ini artinya jadi beda. Ya, ora itu kan Enggak ya. Labora tuh bekerja. Jadi nggak usah kerja. Ah itu mager. <laughs> Salah ya bukan itu. Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Nah kenapa ini menjadi penting saudara? Karena kita berdoa dan berusaha itu adalah sebuah perwujudan, sebuah kehidupan Kristen yang seimbang. At the end of the day kehidupan kekristenan yang sehat itu adalah kehidupan yang balance saudara. Balance antara doanya sesuatu yang kelihatannya oh sangat spiritual, supranatural, bahkan ngeroh gitu ya. Dengan yang namanya usaha, bekerja, sesuatu yang sangat real, yang kelihatan saudara. Nah dua-dua ini harus seimbang saudara. Kita nggak boleh berat sebelah. Ya ada orang yang pengennya doa terus ya kan. Udah yuk yang penting doa, yang penting doa. Anak muda suka berdoa, dicariin sama orang tuanya. Kan kakak pembinanya ditanya, ini kemana sih anakku gak kelihatan dari Oh lagi di menara doa, waduh rohani banget ya. Tapi sekolahnya nilainya berantakan ya kan, kuliahnya kagak kelar-kelar gitu. Ya gak bisa gitu juga saudara. Ya doa penting, tapi jangan lupa diimbangi dengan perbuatan dengan tindakan. Nah begitu pun sebaliknya, jangan juga kita apa? Oh yang penting kerja, yang penting usaha, yang penting kita lakukan sesuatu. Tapi nggak pernah ber berdoa. Ingat saudara, waktu kita berdoa artinya apa? Kita sadar betul, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kalau aku bisa melakukan sesuatu, itu karena anugerah, anugerah Tuhan. Makanya kita Berdoa, Saudara. Nah, kalau kita berusaha tanpa berdoa, itu adalah sebuah bentuk kesombongan. Ya, ingat dulu Saudara waktu kita pertama kali melakukan segala sesuatu, ya anggaplah saya pertama kali pelayanan berkhotbah. Waduh, Saudara, gemeteran. Randy waktu itu di di Ibadah anak muda tuh. Randy 20, tahun 2009-2010. Randy minggu depan, eh enggak bulan depan kamu kotbah Ah serius? Gue gua belum pernah. Ayo dicoba. Aduh Tuhan gimana nih? Panik kan langsung, deg-degan. Akhirnya apa? Selama sebulan persiapkan materi. Doa puasa. Waduh Tuhan. Urapi Tuhan pakai hambamu ini yang lemah dan tidak ada apa-apa. Waduh doanya powerful banget saudara. Pas naik mimbar ya gemeteran, grogi juga sih. Itu yang pertama kali. Kelar, lega banget. Aduh Tuhan, terima kasih. Luar biasa anugerahmu Tuhan. Itu pelayanan perdana. Coba pelayanan kedua. Masih sih gemetar kedua ya. Ketiga. ke Kesepuluh. pelayanan kelima puluh kali. Apa yang kita lakukan? Nah, Tuhan udah pernah, ya kayak kemarin aja Tuhan ya langsung berasa apa? Udah punya pengalaman, udah pernah Tuhan. Jadi ya ya urapi, berkati gitu kan supaya nggak dikutuk, supaya nggak dibilang sombong. Tapi deep inside kita lupa bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Nah makanya kita perlu terus mengingatkan diri saudara, menyadarkan diri kita. Kata Yesus katakan akulah pokok anggur kamu ranting-ranting. Di dalam aku engkau berbuah banyak, tapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka jadikan doa itu sebagai bentuk kerendahan hati menyadari bahwa without you Lord, I am nothing. Aku gak bisa bikin apa-apa. Nah berikutnya, kalau usaha tanpa doa adalah kesombongan, maka doa tanpa usaha adalah kenaifan. Atau kalau tidak mau dikatakan sebagai kebodohan. Ya doa terus tapi nggak ada usahanya apalagi anak muda yang masih single pengen punya pasangan berdoa ya udah doa di kamar Tuhan pakai worshipnya lagu ini lagi Tuhan kirimkanlah aku oh itu bukan lagu rohani ya tapi dinyanyiin loh lagu itu ya selesai Amin berharapnya apa saudara di depan pintu ada yang ngetok tok 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 siapa ya bawa bunga aku jodohmu waduh Drakor aja nggak segitunya saudara ya. Drama tuh nggak segitunya. Tapi kita seringkali berpikir, oh iya yang penting do doa. Tapi ingat anak muda, bukan cuma doa. Apa? Apalagi yang perlu? Ngaca. Berkah? Berkaca. Iya dong. Ya laki-laki ayo mulai perhatikan penampilan, merawat diri sedikit demi sedikit. Ya nggak apa-apa toh. Ya kan zaman sekarang laki-laki perempuan pakai skincare gitu kan. Ya rambut dipotong yang rapi, yang gitu-gitu enggak -gitu diperhatiin kadang Pak. Yang penting doa aja, yang penting pengurapan. Ya, pengurapan. <guluh> Tapi kan kita perlu melihat penampilan. Lalu apa? Ada potensi diri, kembangkan, karakter, kepribadian itu juga diperhatikan, Saudara. Ora et labora, jadinya seimbang hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, mau kerja ngapain? Ini nyebar sivil lah, <giranya> jangan berdoa harap tiba-tiba ada yang telepon dari perusahaan. Aduh, ya yang gitu-gitu ada sih, ada. Tapi satu dari berapa saudara yang punya pengalaman seperti itu kan? Nah makanya Yeremia 29 ayat 7 dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Perhatikan konteksnya di sini. Tuhan buang kan waktu itu bangsa Israel lagi di Babel, ya, jangan sekarang kita berdoa, Tuhan, Engkau membuang aku ke Bekasi, <tuh> Engkau buang aku ke Tangerang. Jangan gitu, saudara, ya, Tuhan, gak ngebuang kita. Tuhan, itu menempatkan kita dengan maksud dan tujuan supaya kita jadi jadi berkat. Ya, jangan ngeluh, tinggal dimanapun, syukuri, saudara, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota, dan apalagi berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi nggak cuma berhenti sampai usahakanlah, tapi juga apa? Berdoalah. Nah, Tuhan mau dua hal ini kita miliki, saudara. Ada doa dan juga usaha. Maka percayalah hidupmu pasti diberkati Tuhan. Nggak mungkin enggak, pasti diberkati. Ya, tapi ingat tadi apa? Harus balance, harus seimbang antara doa dan usaha. Itu yang ketiga saudara, ora et labora. Yang terakhir saudara, ada satu istilah lagi namanya apa? Laborare est orare. Bilang sama saya laborare est orare. Yang artinya itu adalah pekerjaanku sebagai doa dan ibadahku. Nah kita perlu juga beranjak kepada pengertian ini kenapa? Karena nggak sedikit orang yang akhirnya hidup dalam dualisme. Dia pikir ada perbedaan antara hidup sehari-hari dengan hidup rohani. Jadi kalau udah mulai ngomongin pelayanan, ibadah, wah oh dia pikir inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ibadahnya luar biasa, pelayanannya dahsyat. Tapi begitu masuk ke dalam dunia sekuler, dunia pekerjaan dia pikir ah ini mah nggak nggak terlalu penting yang penting saya bisa survive bisa bertahan hidup bisa nyembah Tuhan bisa melayani Tuhan nah dia hidup dalam dua dunia saudara nah yang model-model gini biasanya gampang jadi batu batu sandungan kenapa demikian wah karena ibadahnya luar biasa pak wah kalau udah nyembah tuh tangannya Wah, gitu kan kayaknya surga berat langsung turun gitu ya. Wah, pokoknya kalau udah di gereja tuh luar biasa tapi begitu masuk ke marketplace ke dunia pekerjaan aduh bikin orang geleng-geleng Saudara dan seringnya Kristen tuh ada yang model begitu ya kalau ibadah pelayanan sepenuh hati kalau kerja setengah hati anak muda zaman sekarang bilang cuaks lu <laughs> cuaks ya kenapa ya jadi batu sandungan Ini ya kan datang telat pulang paling cepat Bukan cuma tenggo, belum teng udah go dia. Bilangnya <guluh> apa alasannya? Mau doa lagi nah lo kan. Bosnya geleng-geleng teng begitu. Nah, makanya saudara ayo sadari bahwa yang namanya hidup kekristenan apapun itu aspeknya, mau yang rohani ke yang kelihatannya agamawi kayak ke, gerejawi kayak dengan yang sehari-hari itu adalah bentuk doa dan ibadah kepada kepada Tuhan. Nah kalau saudara punya mindset itu artinya apa? Di dalam setiap hal yang engkau lakukan, engkau nggak akan kasih yang setengah-setengah. Ya, engkau akan kasih yang terbaik, excellent. Kenapa? Karena ini adalah bentuk ibadahku kepada Tuhan. Ya, so ibu rumah tangga jangan berkecil hati. Kadang kan orang memandang sebelah mata, oh masak doang, ah nyapu ngepel, beres-beres rumah doang, apa susahnya? Digituin. Nah, coba bapak-bapak, sehari aja waduh susah loh nggak gampang loh saudara lo ya maka waktu engkau sedang membereskan rumah tangga merawat rumah tanggamu lakukan dengan segenap segenap hati masak demi suami dan anak-anak dengan segenap hati bumbunya bumbu ini sarang heo gitu set. waduh itu walaupun mungkin ya bukan uh, Rasa bintang lima, tapi kan hati bahagia, saudaranya. Suami juga menikmati. Wah, indah sekali, saudara. Anak-anak ya. muda zaman sekarang yang lagi kuliah, ada bala bantuan namanya chat GPT, ya kan? <gifat> Jadi kalau mau ngerjain apa, tolong ini, buatkan presentasi gini-gini. Langsung berat keluar. Ya, enggak salah saudara memanfaatkan teknologi, tapi ya mbok, Coba dulu usaha sendiri gitu kan kreativitasmu dipakai dulu, jangan langsung klik aja gitu. Ya akhirnya apa ya kita nggak bisa kasih yang terbaik dong buat Tuhan. Kalau semua seke, se, sekedar kopas serba kopas, ya, ya dimanapun saudara ditempatkan, waktu engkau di perusahaan di marketplace engkau berintegritas bertanggung jawab itu ibadahmu. Itu bentuk doamu yang dipandang, di, di, dirasakan luar biasa oleh Tuhan, saudara. Nah maka dari itu ini ayat terakhir tentunya jadi ayat emas ya bagi setiap kita. Kalau sepasalnya yang ketiga, ayat 23. Kita baca bersama, 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin saudara, karena melakukan segala sesuatu untuk manusia ada waktunya itu sangat membatasi kita, apalagi waktu kita kurang dihargai, kurang diapresiasi, disalah mengerti, difitnah lah kita langsung ah ngapain kalau gitu, ngelakuin yang terbaik, oh, aduhlah asal asalan aja yang penting beres, gua aja nggak dihargai, nah, ya kan? Seringkali. Kita melakukan segala sesuatu itu segenap hati ataupun tidak ataupun setengah hati itu tergantung kita lakuinnya buat siapa saudara. Kalau buat manusia percayalah gampang banget setengah hati. Tapi kalau kita sadar ini semua kulakukan untuk Tuhan maka engkau pasti lakukan dengan segenap hati dengan yang terbaik yang kau bisa. Amin saudara. Laborare est orare. So Akhir kata, have a blessed and powerful prayer life. Miliki sebuah kehidupan doa yang diberkati. Dan juga, apa saudara? Powerful. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan, ku yakin Engkau.